Sebuah aksi edukasi solidaritas diberikan oleh jajaran Kodim 0426 Tulang Bawang pada Senin siang. Dengan membawa spanduk layaknya masa pendemo, para personel TNI dari Kodim 0426 beserta pasukan istri prajurit TNI atau Persit Kartika Chandra Kirana menggelar Long March sambil menyanyikan lagu Hari Ulang Tahun mendatangi Markas Polres Tulang Bawang. Aksi unik ini merupakan bagian dari kegiatan pasukan TNI untuk memberikan ucapan Hari Jadi Bayangkara ke-73 tahun. Aksi pasukan TNI di Markas Polri yang tidak dipersiapkan sempat mengejutkan Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi. Pihak TNI dan Kodim 0426 Tulang Bawang berharap lembaga keamanan negara TNI dan Polri terjaga dengan baik, solid yang memiliki misi sama, yakni menjaga Republik Indonesia yang aman, damai, dan dicintai masyarakat. Kami TNI membutuhkan peran serta Polri dalam melaksanakan tugas dalam bidang pertahanan. Begitu juga Polri dalam bidang keamanan membutuhkan juga peran serta kami, sehingga antara TNI dan Polri perlu adanya sinergitas. Nah, kami berharap dengan adanya kado spesial itu meningkatkan sinergitas dan kerjasama yang telah terjalin antara Polres dan Kodim dalam membina keamanan di Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Hari ulang tahun Bayangkara diperingati setiap tanggal 1 Juli. Pada tahun 2019 ini, Bayangkara berusia 73 tahun. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang.